tersebut terjadi karena mobil Avanza hendak menyalip sebuah mobil truk. Setelah menyalip, lalu mobil tersebut oleng, tidak bisa kembali lagi ke jalurnya, akhirnya berada di jalur sebelah kanan. Dari sebelah kanan berlawanan arus datang sebuah sepeda motor, sehingga habis itu langsung terjadi tabrakan di sana dan mobil Avanza tersebut terbalik, ya, di tepatnya di jembatan, ya, jembatan di dekat Ambungan.